Pada bulan Ramadan, ada banyak amalan yang bisa dilakukan oleh muslim untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Ibadah puasa dilakukan pada Ramadan. Puasa diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang sudah balig dan memenuhi syarat. Bulan Ramadan ditutup dengan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Berikut adalah keutamaan bulan Ramadan. 1. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, di mana petunjuk dan berbagai pengaruh serta nilainya telah terrealisasi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. 2. Bulan dikabulkannya doa-doa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan umat muslim. Asalnya, pada bulan ini semua doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Segala jenis kebaikan akan diberikan pahala yang berlimpah pada bulan ini. 3. Bulan penuh ampunan. Keutamaan bulan Ramadan adalah di mana pada bulan ini dilakukan pengampunan dosa-dosa. Bulan Ramadan menjadi waktu yang baik untuk melakukan taubat. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, salat tarawih yang dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Bulan penuh keberkahan. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah Syahrun Mubarak atau bulan penuh keberkahan. Pada bulan ini, semua jenis amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Seorang muslim diwajibkan untuk melakukan infak dan sedekah. Setiap akhir Ramadan, seorang muslim diharuskan membayar zakat fitrah. 5. Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dengan lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seluruh hambanya untuk masuk surga dengan beribadah dan melakukan segala amalan-amalan pada bulan Ramadan. 6. Syaitan yang dibelunggu. Keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah syaitan diikat erat pada bulan ini. Mengapa syaitan dibelunggu? Karena kemuliaan bulan Ramadan agar umat Islam dapat melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan terhindar dari perbuatan maksiat karena tidak ada lagi yang menggoda. 7. Malam seribu bulan. Malam seribu bulan atau Lailatul Qadar adalah satu malam yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang paling baik di antara seribu bulan. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Itulah
7 keutamaan bulan Ramadan yang pastinya dinantikan semua umat muslim. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah dan amalan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah dan perlindungan untuk kita semua.